Pertama-tama kita larutkan 250 gram tepung beras, 200 gram gula pasir, 750 ml santan dari 1 butir kelapa, 1,5 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 2 lembar daun pandan. Masak sambil diaduk sampai kalis, lalu angkat. Tambahkan larutan tepung sagu yang terbuat dari 75 gram tepung sagu dan 300 ml santan dari 1/2 butir kelapa. Aduk sampai licin. Masukkan 20 gram sagu mutiara merah yang sudah direbus dan disiram dengan air dingin. Siapkan daun pisang. Sendokan 50 gram adonan, isi dengan 2 buah pisang tanduk kukus potong serong, tutup adonan, gulung lalu lipat. Tekan bagian tengahnya. Kukus selama 15 menit dengan api sedang sampai matang.